Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Di video kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semua, berbagi video pada saat saya finishing nakas berbahan kayu atau multiplex. Untuk finishing kali ini saya menggunakan spray gun Tekiro K3A. Sekaligus saya juga mau mengetes bagaimana performanya jika digunakan untuk finishing di permukaan yang agak lebar. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana performa dari spray gun Tekiro K3A ini jika digunakan untuk finishing kayu atau multiplex, silakan ditonton video ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Di tahap yang pertama ini saya gunakan wood stain sebagai pewarna untuk kayunya. Saya menggunakan warna candy brown. Pertama-tama kita atur dulu settingan di spray gunnya, settingan angin dan lain-lain agar sesuai dengan kebutuhan. Di tahap yang kedua ini saya menggunakan sanding sealer yang sudah saya campur dengan wood stain agar warnanya lebih terlihat. Daya sebar yang keluar dari spray gun ini agak kurang lebar, jadi saya butuh jarak yang agak dekat antara spray gun dengan media yang kita semprot. Karena jika kita beri jarak yang agak jauh, kemungkinan hasilnya agak kurang memuaskan ya teman-teman.
seperti ini hasil akhirnya ya teman-teman, setelah 3 kali proses sanding sealer. Jadi kesimpulan menurut saya, spray gun ini bisa digunakan untuk finishing permukaan kayu yang agak lebar, tetapi agak kurang maksimal kalau menurut saya. Jadi proses pengerjaannya bisa memakan waktu agak lama karena daya sebar dari hasil semprotannya itu sendiri kurang lebar. Oke teman-teman, demikian video singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan jangan lupa di subscribe.